Kita tengok sebiji Kawasaki ER6N 650cc yang paling murah, paling berbaloi pakai sekarang. Okey, tahun 2012 harga 14.8 saja. Okey, mari kita tengok motor ni dari depan. Semua standard kilang, handle, semua brake rear, windshield, semua standard kilang, side mirror, semua standard lagi. Okey, tayar masih ada lebih kurang 40-50% lagi, tak payah tukar lagi. Datang 650 memang dia pakai double disc. Okey, dua standard punya motor, radiator cover. Okey, kemudian sebelah sini semua standard, exhaust pun masih standard lagi. Belakang ekor lebih kurang pun 40-50% lagi. Ekor belakang suara hilang, dia suara pasang bracket dengan signal sekali. Tiar tadi dia suara buat. Kemudian bobin dia suara pasang, tank pad dia suara buat, health check macam ini Kawasaki punya wharf clearance dia suara buat. Okey, kunci ada satu saja, dia suara tambah gear indicator dengan dia punya voltmeter lah. Okey, mari kita cuba start tengok bunyi ER6 ni. Engine semua masih senyap lagi, exhaust standard lah, so bunyi tak kuat sangat. Untuk daily ride semua sesuai lah, maintenance rendah. Every 5,000 service dalam 100 lebih. Petrol pun main jimat, full tank 300 lebih boleh jalan. Ok, motor pun ringan, rendah, senang bawa lah. Oh, yang penting harga pun murah, 650 hanya 14.8. Top speed 210 tak ada masalah. Okey, muka sebenarnya 300 bulanan 2 lebih 7 tahun. 200 lebih ya 7 tahun. Okey, kalau minat boleh WhatsApp saya ataupun kalau mau trade in ke jual motor pun kita angkat juga. Okey, ada apa soalan you boleh WhatsApp saya terus atau walk in saja Ice Team Motor Workshop. Thank you.